tapi bagian yang lain belum ada anti karatnya. Toyota Innova ZX terbaru dan ini sudah di bed loss. Untuk permukaan setnya tinggal kita beri pelindungan ekstra di bagian kolong bagian bawahnya. Karena apa? Ini sudah di anti karat teman-teman semua. Tapi bagian yang lain belum ada anti karatnya. Jadi ini baru epoksi dari pabrikan. Seperti di bagian bawah, epoksi saja, anti karat cuma di bagian sela-selanya saja. Kenapa ya? Mungkin buat lebih hemat kali ya. Nah, kita akan coba untuk anti karat semuanya supaya terlindung dari korosi dan juga aman untuk dipakai ke daerah-daerah yang rawan banjir dan juga mungkin airnya mengandung pH asam yang tinggi yang seringkali membuat mobil menjadi gampang karatan. Yuk, kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Nah, sudah selesai dan seperti inilah hasil dari anti karat mobil Toyota Innova ZX terbaru. Wah, enak ya kalau seperti ini dipakai berkendara, jadi nyaman, nggak perlu khawatir lagi dengan namanya korosi, karat, atau air banjir yang merusak kolong-kolong kendaraan teman-teman semua. Nah, kendaraan teman-teman udah dicek belum kolong-kolongnya? Ada anti karatnya atau enggak? Yuk, lihat anti karat di wet gloss.